Nah, di sini muncul kedip-kedip seperti ini. Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, sekarang saya akan membantu kalian bagaimana jika motor kalian, produk Honda ya khususnya, entah itu Vario, PCX, Beat, Scoopy, Genio dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian nyalakan seperti ini. Nah, di sini tuh ada indikator kunci berkedip-kedip seperti ini ya. Nah, itu pertanda apa? Pertanda baterai dari kunci motor kalian itu akan habis. Jadi sebelum benar-benar habis dan motor kalian itu tidak bisa dinyalakan, mendingan kalian ganti baterai dari kunci motor Honda kalian. Seperti itu ya. Kita ulangi ya. Jadi indikatornya seperti ini. Nah, di sini muncul kedip-kedip seperti ini. Ini tandanya baterai kunci motor kalian itu akan habis. Nah, untuk menggantinya gimana? Langsung saja ke caranya. Nah, alat bahannya kita siapkan kunci motor terlebih dahulu. Kemudian ada baterai ini dari Panasonic ya. Nanti kalian bisa membeli di toko listrik atau di Shopee juga bisa, toko kuning, toko oranye. Di Tokopedia juga ada, di TikTok juga ada. Kalian bisa cari tuh senyaman kalian di mana. Kemudian kalian siapkan obeng ya. Nah, kenapa ini kuncinya beda? Karena ini saya pasang cover ya, jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, pertama kita copot dulu covernya. Nah, pertama kita buka cover dari kunci motornya ya. Kita buka terlebih dahulu. Ini di sini ada obeng. Kita buka, kemudian kita seperti ini. Nah, maka akan muncul kuncinya seperti ini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buka covernya. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan koin, entah itu 200, 500 itu sama aja ya. Kemudian kita siapkan tisu juga. Nah, kita masukkan koin ini ke dalam tisu. Tujuannya apa? Agar ini tidak lecet ya. Agak tebal tidak apa-apa. Nah, setelah itu arahkan logo Honda ini ke atas ya. Kemudian koin ini masukkan ke dalam sela-sela ini. Kita masukkan ke dalam sela-sela ini. Kemudian kita putar ke sini ya, kita putar ke sini. Jadi jangan ke sini tapi ke sini. Kita putar ke bawah seperti ini ya. Nah, dan ini sudah terbuka. Nah, untuk baterainya ini kita bisa langsung menggantinya. Nah, untuk menggantinya kita tinggal lepaskan baterainya dengan cara dicopot saja ini, di agak dicongkel gini. Nah, dicongkel pakai satu tangan. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita ganti dengan baterai yang baru. Nah, ini baterai yang baru. Jadi posisinya yang ada benjolannya ini di atas ya. Jadi yang ada logonya ini di bawah. Terus kita masukkan saja dengan cara ditekan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita terapkan lagi. Seperti ini, terapkan, tinggal ditekan saja. Tekan dan sudah jadi. Nah, kemudian kita pasang covernya ya. Kita masukkan seperti ini. Masukkan, kemudian kita terapkan lagi. Ini tinggal ditekan saja seperti ini ya. Kemudian kita masukkan bautnya. Lalu kita obeng sampai benar-benar keras ya dan kuat. Nah, jika sudah, kita bisa langsung coba. Nah, sekarang kita cek ke motornya. Jadi kalau kuncinya ini indikatornya warna merah, kalian cukup tekan saja agak lama hingga warna hijau seperti ini ya. Tapi kalau sudah warna hijau, kalian tidak perlu tekan. Nah, kemudian kita cek. Nah, sekarang sudah tidak ada kedip-kedip lagi di bagian indikator kunci di motor kalian. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan berkembang. Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian tuh mengalami kendala, silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.